Hai guys, rover Mars Perseverance baru saja melakukan kesalahan. Mereka telah mengungkapkan bahwa rover Perseverance telah gagal dalam upaya mengumpulkan sampel batuan Mars pertamanya dan belum diketahui penyebab dari kegagalan itu bisa terjadi. Sementara itu, bor perkusi, mata bor, dan tabung sampel baik-baik saja dan bekerja sesuai apa yang telah direncanakan. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para ilmuwan. Ketika semuanya diperiksa, tabung itu kosong. Manajer proyek Perseverance Jennifer Trosper mengatakan, tim menduga batu itu mungkin bereaksi dengan cara yang tidak terduga selama proses coring. Ini bukan yang pertama kalinya dalam misi Mars, sebelumnya Curiosity dan Insight juga pernah mengalami kesulitan dalam memecahkan batuan Mars. Akan tetapi, NASA telah mengatakan akan meminimalisir insiden ini. Rover Perseverance itu dikirim ke Mars untuk mengumpulkan sampel yang nantinya akan diteliti oleh para ilmuwan di bumi, untuk mencari tanda-tanda kehidupan di Mars. Bagaimana teman? Menarik bukan? Jangan lupa pantau terus video selanjutnya dengan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan video. Should I be waiting?